Balik lagi di Rocky Boys, gue Doni, gue Aryo, gue Iwan. Sore ini kami akan melakukan sebuah challenge yang Bean Boozled Challenge. Ini permen rasanya tuh nggak wajar ya. Ada yang wajar, ada yang wajar, ada yang enggak. In case ada yang nggak kuat, ada ember ya. Cuma juga taruh tengah nih ya. Lu sih. Ini jadi caranya kalau kalian in case nggak tahu, ditarik, hei, terus di, wow. Rasa apa ini? Au. Rasa rujak? Itu apa warna tadi? Kuning imusil, buger. Apa? Oh, buger mana rasanya? Not bad. Oke. Lu doyan emang dari kecil kan? Safe. Ya udah. Mana saya? Wah, siapa warna? Makan. Nggak tahu. Wah, ambil semua sih. Ini ya? Kenapa ini? Rasa peach. Gue mau nebak ya, ada Malik bukan? Iya, nah. Dia paling pinter nih. Anak IPS ya. Suku Bugis berada di provinsi Gayam. Saya sukunya. Coba ya, ini apa ya? Ada coklat. Kalau enggak can dog food, chocolate pudding. Let's hope this is chocolate pudding, oke? Okay? Itu rasanya kayak ada dagingnya gitu. Oh, ini dong. Oke, itu rasa makanan. Lu jangan makan makanan anjing ya. Ini ngerap banget lo. Sulawesi Tenggara. Anjing tuh agak bego atau gimana ya? Duh, iya lo. Ini dah. Ini rasa rumput sebenernya. Tapi gue suka. Lu main rumput tuh masih kecewa. Sulawesi Utara kayaknya sih. Jawabannya Sulawesi Selatan. Anjing. Tadi gua mau itu tuh, tapi... Yang jatuh. Mana tuh? Putih rasa itu ya? Enak? Kayak kacang-kacang gitu. Oh iya, butter popcorn. Allah Akbar adalah lagu kebangsaan dari negara... Mampus, gua baru tahu tuh lo. Turki. Allah Akbar dari mana ya? Nah ini. Warnanya sama nih yang warnanya sama. Ini apa nih? Ini nih. Tolong lo ya, gue ya tolong. Iya. Oh, coklat puding. Pakistan. Salah. Apa ini? Manis. Peach. Gue, Afghanistan. Salah. Gue gak pernah bener loh. Lu pernah udah bener gak? Belum pernah. Iwan doang sekali. Ya, jadi yang putih gue belum pernah nih. Ini kalau gak butter popcorn, rotten egg. Kenapa gak dapet egg kayak gini? Allah Akbar. Apa? Nah. Aduh. Safe. Jawabannya apa? Lydia. Keren Lydia. Lucu terus. Anjing yang dog food tuh tahi banget deh. Rasanya anjing. Benua biru adalah sebutan untuk benua cuman Eropa. Ya. Yes. Ngerti apa ngasal? Ngasal dong. Mata uang Argentina. Piso. Kalau nggak salah ada namanya piso. Peso itu Filipin. Peso. Oh peso. Ya Allah. Yes, peso. Kok peso hidup lo? Gue goblok banget. Ya Allah. Eh buger tuh apa sih? Upil. Kok dulu SD doyan ya? Oh. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak upil. Peso. Makasih Aryo. Enggak dapat setengah gitu. Makasih Aryo tuh setengah deh. Cara berkembang biak dengan cara bertelur.
disebut apa? Ah, gampang. Apa sih? Bertelur. Ah, apa ya? Duh, lupa lagi. Woi, Tommy curang tuh, Tommy curang tuh. Tommy curang tuh ngasih tau Doni, Doni. Oh, gitu. Nah, wah ini yang gak enak semua nih. Gue udah dua kali gak enak. Apakah? Serius satu lagi vomit lah. Dia merasa muntah deh. Itu gak bisa hilang rasanya. Dia ada rasa salak nih. Oh dia habis makan salak. Di pabriknya makan salak semua terus. Gila putusin sumpah. Cara berkembang biak dengan menggunakan telur. Dengan cara bertelur. Indung telur namanya ovarium. Pasti ov. Ovo pipipar. Apa bapak tentang jawaban bapak? Gasnya kekencengan. Oh! Udah dia udah salah. Ini yang pertama kali gua makan yang gua bilang rasa rujak. Enggak seru. Ovulasi. Bodoh amat. Bodoh semua. Jawabannya adalah ovipar. Ovipar apa? Panjang amat. Nih. Oh, ini kalau enggak stinky socks, tutti frutti. Stinky socks sih. Habis futsal nih. Baru masuk mood. Dia masih dia netes. Nah, tutti frutti. Organisasi pertama di Indonesia. Organisasi pertama di Indonesia. Fanbase Nabila. BPUPKI. Kayak gini nih. Warnanya putih-putih rada ungu menjijikkan nih. Putih-putih, Pak. Oh, safe. Stovia. Stovia apaan? Stovia. Stovia apaan? Gak tau lah, gue pas. Sorry, guys. Nama sekolah sih sebenarnya. Nama sekolah dan terkenal banget. Oh, gue mau jawab gak bisa nih? Gue tau, gue tau. Enak nih. Safe dong. Safe. Budi Utomo ya? Ya, benar. Oh, benar. Itu gua. Lidah gua udah enggak jelas nih. Kera yang berasal dari Kalimantan yang punya ciri berhidung mancung. Oh, gua tahu nih. Gua tahu nih. Homo Wicaksonicus. Yes. Wicaksonicus Ariwae. Bonobo. Bonobos ya? Bonobo apa dia? Kera juga kan? Tapi jauh yo. Gue sebenernya doyan. Sama-sama bisa jawab aja. Doyan. Oh lime. Woohoo. Safe. Bekantan. Ya. Kelima. Udah. Bayang kalian. Selamat Bapak Iwan atas. Gua tadi dapat rasa buger. Saya rasa upil, tapi rasa kayak rujak, Pak. Saya dapat dua kali. Komit, please ini. Kayak semua rasa dikumpulin tuh kayak. Iya. Rasanya lambung gitu bukan. Harusnya rasa Camden. Rasa Ergin mungkin. Rasa Ergin dok Camden. Gua tadi yang paling parah kan dog food tuh rasa makanan anjing. Ah, lu sering buat teman-teman anjing? Temen lu anjing semua. Lu, lu. Benci, gua benci sama lu. Simpulan dari challenge ini ternyata Iwan pinter ya. Iya, lu harusnya jadi apa ilmuwan roket tadi. Ini kan belum dibuka nih. Oh, ini beda. Kalau ini dari Harry Potter. Rasa keringatnya Daniel Radcliffe. Lagi kata kayak Hagrid. Krik-krik. Nih, gua mau yang warna biru nih. Itu merah, merah. Menarik. Gua makan yang ini yang putih nih. Oke, sebelum kita makan, jangan lupa subscribe di channel Red Clip Pictures. Twitter gua @haipradana. Gua @emily291. Gua @aryopeppers. Lada, lada. Thanks for watching. 1, 2, 3. Enak. Enak. Cinnamon ini. Loh, cinnamon enak tau. Gua punya bad memory tentang cinnamon. Gua blueberry. Rasa sabun aja, sob. Karena sob enak. Enak buat aja rasanya. Yang makan ini jadinya walang sangit.